Hey guys, balik lagi sama gue Dika. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini gue bakal nyeritain film It Follows tahun 2014. Bercerita tentang kutukan setan yang didapat akibat bercocok tanam di sembarang tempat. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja gue ceritain guys. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Annie yang lari terbirit-birit dari rumahnya dengan sangat ketakutan. Tapi yang aneh, padahal tak ada ancaman yang ngejar dia. Saat di malam hari, dia diam-diam pergi bawa mobil orang tuanya dan pergi ke pantai. Pas udah sampai, Annie nelpon bapaknya sambil nangis-nangis. Dia ngasih tahu kalau dia sangat cinta sama keluarganya. Keesokan paginya, tiba-tiba aja kita diperlihatkan kalau Annie udah mati dengan keadaan badan yang ngeri. Scene kemudian memperlihatkan beberapa hari berikutnya. Ada seorang gadis cantik bernama Jenny. Dia ini sekarang lagi mau ngedate sama pacar barunya bernama Hugo. Di dalam bioskop, cowok ini ngasih tahu hal aneh. Ada seorang cewek muda bergaun kuning lagi duduk sendirian di pojok bioskop. Tapi pas ditengok sama Jenny, dia sama sekali tidak melihat apapun. Mendengar hal tersebut, Hugo panik dan minta untuk segera pergi ninggalin bioskop. Di keesokan harinya, Kelly adiknya nanya tentang kegiatan ngedate semalam. Si Jenny nyeritain tentang Hugo yang mendadak bertingkah aneh, karena kayak ada seseorang yang lagi ngikutin dia. Di malam ngedate berikutnya, Hugo dan Jenny bercocok tanam di dalam mobil. Tapi waktu mereka udah siap main, tadi sangka Hugo membekap si Jenny sampai pingsan. Selang beberapa saat, Jenny sudah mulai siuman. Dia terkejut melihat dirinya yang sudah ada di gedung tua kosong, dan badannya sekarang diikat di kursi roda. Hugo memberitahu kalau dia sudah mindahin kutukannya lewat bercocok tanam barusan. Kutukan tersebut bakal terus ngikutin kemanapun dia berada. Kemudian Hugo mendorong kursi roda ke tepi gedung. Dan di bawahnya Jenny melihat ada wanita tanpa sehelai benang yang lagi mau datang menghampiri mereka. Hugo ngasih tahu kalau kutukan itu bisa disingkirkan kalau Jenny segera bercocok tanam dengan orang lain. Dan kutukan itu akan langsung pindah ke korban berikutnya. Jadi kalau sampai Jenny kena tangkap dan terbunuh sama si setan, kutukan itu akan balik lagi ke Hugo. Sekarang kutukan cewek tanpa busana itu mulai datang menghampiri Jenny. Dan Hugo pun segera membawa Jenny pergi dari situ. Dia bilang kalau jangan pergi ke tempat yang cuma ada satu pintu keluar, biar gampang kabur dari kutukan setan itu. Di tempat lain terlihat Kelly yang lagi main kartu sama kawan-kawannya di teras rumah. Tak selang lama Hugo ngantar Jenny pulang, dengan kondisi tangan yang masih terikat dan masih pakai daleman. Hugo pun langsung kabur ninggalin Jenny begitu saja. Gara-gara kejadian tersebut, mereka segera memanggil polisi. Dan Jenny ditanyai beberapa pertanyaan tentang apa yang sudah terjadi. Jenny ngasih tahu tentang cewek tanpa busana dan di mana Hugo tinggal. Tapi dia belum pernah masuk ke rumahnya. Di keesokan harinya, setelah dicari-cari, polisi tak menemukan keberadaan si cewek tanpa busana. Dan akhirnya terungkap ternyata Hugo selama ini pakai KTP palsu. Waktu Jenny lagi di kamar mandi, mendadak ada bola menghantam jendela. Namun pas dilihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Saat Jimmy sedang minum air dari keran, ternyata ada bocil yang lagi ngintip lewat jendela. Setelah itu ketika dia lagi ada di kampus, terlihat ada seorang nenek-nenek dengan pakaian rumah sakit. Dia datang menghampiri dia. Namun yang aneh, orang lain tak melihat keberadaan nenek itu. Dia segera pergi ninggalin kelas tanpa bilang apa-apa ke yang lain. Tapi tak tahunya dia melihat nenek itu sudah ada di lorong sekolah. Si Jenny pun langsung lari ketakutan. Setelah dari sana dia langsung menemui Kelly dan Paul untuk ngasih tahu mereka tentang penampakan nenek yang ditemuinya barusan. Dia juga ngasih tahu tentang Hugo yang sudah mindahin kutukan setan ke dirinya. Si Kelly nyuruh dia buat ngasih tahu masalah itu ke orang rumah. Namun Jenny tak mau kalau sampai mama mereka jadi tahu. Kemudian Paul menawarkan kalau nanti malam dia bakalan menginap di rumah mereka untuk memastikan tidak ada apa-apa yang terjadi. Malam hari pun tiba. Saat semua orang sudah pada tidur, Jenny mendatangi Paul dan bilang bahwa dia tidak bisa tidur. Mereka akhirnya duduk berdua di sofa. Mereka senyum-senyum sendiri ngebahas tentang masa kecil dulu.
Tapi tiba-tiba saja terdengar ada suara kaca pecah. Paul segera pergi ngecek. Dan dia ngasih tahu kalau jendela di dapur udah pecah berantakan. Tapi anehnya tak ada seorang pun di belakang rumah. Dia cepat-cepat ke lantai atas untuk bangunin Kelly. Paul meminta Kelly untuk nelpon polisi. Saat Jenny ngecek ke belakang, dia malah melihat ada cewek ngompol di celana. Dan cewek itu mendadak datang menghampiri dia. Jenny pun lari ketakutan cepat-cepat pergi ke lantai atas. Dan mengunci diri di dalam kamarnya. Tak berapa lama orang rumah datang nyuruh dia segera buka pintu. Tapi Jenny gak mau karena ada cewek aneh yang lagi ngincar dia. Paul nyoba meyakinkan kalau tak ada orang lain selain mereka di rumah. Jenny pelan-pelan membuka pintu. Dan dia mengizinkan mereka untuk masuk. Saat mereka lagi nenangin Jenny, tiba-tiba ada lagi yang ngetok-ngetok pintu. Saat Paul membukanya ternyata itu Sarah. Tapi tiba-tiba aja muncul orang tinggi besar dari belakang Sarah. Jenny pun lari ketakutan karena hanya dia yang melihatnya. Dan dia langsung pergi kabur ninggalin rumah lewat jendela kamarnya. Saat dia sedang lari, tetangga depan rumah bernama Gregu melihat kepergiannya itu. Jenny pergi ke taman bermain di komplek perumahan. Dan dia istirahat duduk di ayunan. Setelah itu tak selang lama, Kelly dan yang lainnya udah sampai di sana. Buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa sampai lari terbirit-birit. Tak disangka Gregu juga datang menghampiri mereka. Awalnya Jimmy berpikir itu penampakan dari kutukan. Tapi nggak tahunya ternyata dia adalah Gregu. Dia juga nanya apa yang terjadi dengan mereka. Biar nggak dikira orang gila, akhirnya Jenny cerita tentang apa yang udah dilakukan Hugo. Dan dia minta bantuan mereka buat nyari keberadaannya. Gak pakai lama, berangkatlah orang itu semua buat nyari si Hugo. Pertama-tama mereka pergi ke rumah Hugo yang Jenny tahu. Ternyata rumahnya udah lama kosong gak ditempatin. Dan gak sengaja di dalam kamar, Paul menemukan ada foto Hugo. Melihat jaket yang ada di foto Hugo, Jenny jadi tahu di mana keberadaan kampusnya. Mereka pun akhirnya pergi ke sana. Dari buku tahunan kampus, mereka jadi tahu kalau nama Hugo sebenarnya adalah Jeffrey Raymond. Setelah dari sana, mereka segera pergi ke rumahnya. Ada seorang wanita yang membuka pintu. Jenny teringat kalau cewek tanpa busana yang dicumbainya kemarin di bangunan tua, ternyata adalah mamanya Jeffrey. Akhirnya setelah pencarian panjang, mereka ketemu juga sama si Hugo alias Jeffrey. Diceritakanlah semua tentang kutukan kematian itu. Ia mulai ngejar dia saat main kuda-kudaan sama cewek di bar. Dan semenjak itu nyawanya jadi terancam. Dia dikejar-kejar sama setan yang cuma dia yang bisa melihat. Cewek yang di bar bilang kalau kutukan itu bisa ditularkan dengan cara main gaya kelajengking dengan orang lain. Jeffrey nyuruh agar Jenny nyari korban lain buat dijadikan tumbal kutukan. Mendengar ucapan egois yang keluar dari mulut Jeffrey itu, Gregu bilang kalau bacotnya itu cuma sampah dan pengecut. Jeffrey kemudian bilang, kalau lingkaran setan harus dilanjutkan ke orang lain biar nyawa mereka berdua tetap aman. Karena gak ada solusi yang didapat, Gregu kemudian bawa mereka ke danau keluarganya buat healing bareng. Di keesokan paginya, Gregu ngajarin Jenny menggunakan pistol untuk melindungi diri dari teror. Setelah latihan nembak, berjemurlah orang itu di tepi danau. Dari dalam semak-semak muncul Yara datang menghampiri Jenny. Namun kemudian Jenny melihat kalau Yara ternyata lagi main di dalam air. Itu berarti yang di belakang Jenny sekarang adalah arwah kutukan yang lagi nyamar. Tiba-tiba rambut Jenny dijambak oleh setan tak kasat mata itu. Melihat kejadian yang sangat aneh itu, mereka semua jadi sangat panik ketakutan. Si Paul nyoba ngusir dengan cara memukulkan kursi ke setan yang terlihat itu. Namun badannya malah terpental. Tak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya melarikan diri dari sana. Dan bersembunyi di dalam garasi. Namun dengan nekat Jenny ngasih tembakan berkali-kali ke arwah itu. Sampai akhirnya jatuh tumbang. Tapi nggak disangka dia bisa bangun lagi tanpa ada luka sedikit pun. Dan setelah itu pintu mulai digedor-gedor dengan kuat. Pintu garasi tiba-tiba aja jebol. Gregu segera datang dan ngasih tahu mereka. Kalau di luar nggak ada siapa-siapa. Tapi kemudian dia pergi entah mau kemana. Jenny mengira situasi sudah aman. Tapi tiba-tiba arwah kutukan itu datang lagi. Sekarang dia nyamar dalam bentuk bocil anak tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Dia cepat-cepat berlari sendiri dari pintu samping dan masuk ke dalam mobil Gregu. Gara-gara terlalu panik ketakutan,
mobil jadi oleng dan dia nabrak ladang jagung. Saat sudah tersadar, dia sekarang sudah berada di rumah sakit. Kecelakaan itu membuat tangan kanannya patah. Namun mendadak dia mendengar ada suara langkah kaki yang membuat dirinya sangat ketakutan. Tapi ternyata itu cuma seorang perawat. Namun tiba-tiba waktu di malam harinya, Gregor dan Jenny makin tambah dekat. Sampai-sampai mereka akhirnya bercocok tanam di ranjang rumah sakit. Modusnya si Gregor ini, dia bilang pengen buktiin kalau kutukan yang dibilang Hugo itu cuma hayalan. 3 hari kemudian Jenny nanya ke Gregor, apakah arwah kutukan itu mulai menerornya? Namun Hugo bilang gak melihat penampakan apapun. Di keesokan malam saat Jenny udah keluar dari rumah sakit, tiba-tiba dia melihat arwah kutukan dalam wujud Gregor yang sedang berjalan menuju ke rumah pacarnya. Dia masuk ke dalam dengan cara mecahin kaca jendela. Jenny mencoba memperingatkan Gregor yang asli lewat telepon, tapi panggilannya sama sekali gak diangkat. Dengan nekat Jenny masuk ke dalam rumah itu. Jenny melihat arwah itu sekarang nyamar jadi mamanya Gregor. Pas pintu sudah terbuka, arwah kutukan itu langsung lompat ke arah Gregor. Jenny melihat kalau arwah itu sedang memainkan burung kuntul Gregor sambil mencekiknya sampai mati. Melihat hal gila itu, Jenny lari ketakutan dan nyari tempat yang aman. Di keesokan paginya saat dia udah bangun tidur, Jenny mendengar ada suara orang dari kejauhan. Waktu dicari tahu di mana asal suara itu, ternyata ada 3 pria yang lagi naik speedboat. Gak pakai pikir panjang, Jenny langsung buka baju dan masuk ke dalam air untuk mengeluarkan kutukan setan ke mereka bertiga, yaitu dengan bercocok tanam benih bambu dengan 3 pria itu. Setelah Jenny sampai di rumah, Paul ngasih tahu kalau dia bersedia mengambil resiko. Dia minta dikasih kesempatan buat bantuin masalah kutukannya. Tapi karena melihat si Paul ini anak baik-baik dan polos, Jenny tak mau melakukannya. Di hari itu mereka dapat ide buat nyoba ngalahin kutukan di kolam renang. Saat mereka pergi dari rumah, gak disangka arwah kutukan muncul di genteng. Itu berarti 3 orang yang ada di speedboat udah pada tewas. Gak berselang lama sampailah mereka di kolam renang. Paul punya ide akan menghabisi arwah kutukan dengan cara memancingnya masuk ke dalam kolam renang. Habis itu kabel listrik bakalan dicemplungin ke dalam air, karena pikirnya arwah itu akan kesetrum. Pertama-tama Jenny masuk duluan ke dalam kolam renang. Kemudian mereka nunggu sampai arwah kutukan datang nyamperin. Setelah nunggu agak lama, tiba-tiba aja Jenny jadi ketakutan. Dia ngasih tahu kalau setannya udah muncul. Yang lain tentu aja gak bisa lihat penampakan itu. Si Jenny nunjuk-nunjuk di mana posisi arwah kutukan itu. Namun ternyata setan itu pandai sekali. Bukannya terpancing buat masuk ke dalam kolam, si setan malah ngelemparin barang-barang ke arah kepala Jenny. Jadi kutukan itu sekarang lagi nyamar jadi bapaknya yang udah mati. Jenny kemudian melihat di mana posisi arwah kutukan itu lagi berdiri. Kemudian dia ngasih tahu kepada teman-temannya di mana posisi setan itu. Dan waktu si Paul ngasih tembakan ke target yang kasat mata, malah kena kaki si Sarah. Paul terus ngasih tembakan dan akhirnya kena ke tangan si setan. Habis itu dengan terus ngikutin arahan si Jenny, Kelly berhasil nutup arwah itu pakai kain. Gak pakai lama Paul langsung ngasih tembakan ke arah kepala, dan setan itu pun jatuh ke dalam kolam. Saat Jenny mau nyoba keluar dari kolam, tiba-tiba ditarik kakinya oleh si setan. Gak tinggal diam, Paul terus ngasih tembakan, dan beruntungnya kena lagi kepala setan itu. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Jenny berhasil melarikan diri dari dalam kolam. Tapi karena penasaran, dia mendekati kolam lagi. Saat itu dia nggak melihat arwah itu. Yang ada malah penampakan air di dalam kolam berubah jadi merah. Setelah kejadian itu, Jenny dan Paul bercocok tanam di rumah. Paul pengen tahu apakah arwah kutukan setan itu masih ngejar. Sepulang dari sana, Paul ngelewatin jalanan perkotaan. Yang mana dia melihat ada PL di situ. Si Paul ini punya ide gila. Kalau aja nanti kutukan itu mendadak neror hidupnya, maka dia akan menyewa dan bercocok tanam dengan para PL itu. Di akhir film, Jenny dan Paul lagi jalan bareng di komplek perumahan sambil berpegangan tangan. Dari sini kita melihat kalau si Paul ini cowok gentleman, gak kayak si Hugo yang gak bertanggung jawab. Dan ternyata kutukan itu juga sudah berakhir. Kemudian film pun akhirnya tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini, jangan bercocok tanam sebelum halal, guys. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat setelah nonton? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Komen ya, guys.